Oke. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memotong lobet yang paruh gajah. Seperti ini lobetnya nih. Ya. Paruh gajah nih. Kuku saya juga paruh gajah. Sorry. Paruh gajah seperti ini, kita akan memotong menggunakan satu apa ini namanya? Gunting kuku. Gunting kuku ya. Yang kedua amplas. Amplas biasa ya. Oke, amplas kasar. Oke, langsung aja caranya. Kita pegang yang benar ya, jangan sampai lepas. Cara megangnya memang agak sulit karena dia akan berontak. Yang lebih seperti ini. Ya. Kita potong yang bagian putihnya saja, jangan sampai kena yang merah. Kalau kena merah dia akan sakit. Kalau kena putihnya saja dia tidak akan sakit. Karena ini seperti kuku kita, seperti kuku manusia. Oke, kita dikit-dikit kita potong seperti ini. Oke, ini juga. Kanan. Oke, akan tampak seperti ini. Ini bisa kita kurangin lagi sampai benar-benar hilang putihnya ya. Jadi dia akan berontak. Yang lebih enak sebenarnya harus kita pilih dulu ya burungnya. Sedikit, jangan sampai kena yang warna merah. Jadi yang kita agak berkurang. Setelah itu kita ratakan memakai amplas. Pelan-pelan, yang penting amplasnya makan. Apa-apa, dia tidak sakit, tapi dia berontak karena kita pegang. Sebenarnya kalau sabar, paruh gajah ini tidak usah dipotong-potong atau diamplas. Nanti lama-lamaan dia akan copot dengan sendiri. Pakai tangkringan amplas ya. Dia akan gosok-gosok sendiri. Padahal ini burung prestasi loh. Saya beli keadaan prestasi, tapi paruh gajah saya kurang demen lihatnya. Kurang seneng lihatnya, maka saya coba untuk memodifnya. Sedikit lagi ya. Benar-benar hilang putihnya. Ingat, dalam ada dikit, harus diamplas juga sampai tipis. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Tidak seperti paruh gajah lagi, nanti lama-lama dia akan hilang sendiri. Dengan syarat tangkringan kita kasih tangkringan amplas. Oke, terima kasih, itulah tutorial cara. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Thank you.